saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Selamat pagi. Hari ini, Rabu tanggal 17 April 2019 merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini merupakan hari pelaksanaan Pesta Demokrasi. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu istimewa karena dalam waktu yang sama dilaksanakan pemilihan calon presiden, calon wakil presiden, dan wakil rakyat, baik DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota Kabupaten, serta DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sehubungan pemilu hari ini, kami sampaikan beberapa informasi. 1. Bagi pegawai Rumah Sakit Dr. Karyadi yang bertugas shift pagi tanggal 17 April 2019 dan sudah mendapatkan form A5 dapat melakukan pemilu dengan mendatangi TPS yang sudah ditentukan, yaitu di 4 kelurahan terdekat: Randusari, Bulustalan, Mugasari, dan Wonodri, mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pegawai yang akan melaksanakan pencoblosan di TPS tersebut, disediakan transportasi dengan titik kumpul di depan portir, dimulai pukul 10.00. Yang kedua, bagi pasien akan didatangi oleh petugas TPS terdekat, TPS 8, 9, 10 di Kelurahan Randusari dengan menunjukkan form A5 dan IKTP. Demikian informasi kami sampaikan. Ayo gunakan hak pilih Anda. Nyoblos itu keren. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.